Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Udah benar deh Bapak keluar dari partai itu. Orang Bapak yang presiden aja bisa dihina, ya udah bener lah. Anak Bapak sampai mantu Bapak semuanya diajak keluar dari situ udah bener. Ya Bapak yang presiden aja bisa dihina kan ya, apalagi kita ini yang rakyat jelata. Kan kayak gitu ya Pak ya. Gak apa-apa deh lah Pak, kayak gitu. Timbang Bapak di dalam partai itu Bapak dihina-hina kan segala macam ya. Mending Bapak keluar aja, udah betul kayak gitu. Mending Bapak keluar aja. Ya bener kok. Kayak mana ya? Kok presiden kayak di bawah ketua partai gitu. How do I start? Semoga ibu gak dikritik ya kalau misalkan ibu lihat video saya. Kalau dari opini saya sebagai salah satu anak muda di Indonesia, apa yang ibu sampaikan di forum dan itu nasional, semua orang bisa tonton, mungkin internasional juga, sangatlah tidak etis. Apalagi kepada orang nomor satu di negara ini, yaitu presiden kita. Terlepas mau kita pendukung Jokowi dulu atau enggak, atau saya suka sama Pak Jokowi atau enggak, menurut saya apalagi Ibu Mega sebagai salah satu mantan presiden Indonesia dan mantan pemimpin Indonesia juga, kayaknya nggak etis deh untuk bersikap seperti itu. Walaupun mungkin dianggapnya bercanda, tapi ini kan nasional yang nonton, persepsi orang bisa beda-beda. Apalagi itu tuh kesannya tuh kayak mempermalukan gitu loh Bu, kayak mempermalukan presiden kita di depan semua orang. Jadi seakan-akan presiden kita tuh nggak ada harga dirinya gitu. Kayak ibaratnya gini, ah lu mah kalau gak ada gue, lu mah bukan apa-apa, itu maksudnya gitu. Jadi kayak misalkan Pak Jokowi kalau misalkan gak ada partai PDIP ya bukan apa-apa gitu. Padahal ya saya sendiri ya, saya sangat-sangat-sangat-sangat suka kerja Pak Jokowi dan I really adore him so much gitu loh. Entah dia sama partai apapun, aku pribadi bener-bener suka Pak Jokowi ya karena Pak Jokowi. And yes, kita semua tahu kalau kontribusi partai sangat besar. Tapi mau sebagus apapun partainya, kalau presidennya nggak orang pintar atau bagus kerjanya dan jujur, ya nggak bisa gitu loh. Jadi bisa dibilang Pak Jokowi bagus ya karena dirinya bagus, bukan karena partainya atau bukan karena apapun gitu. Dan seharusnya presiden kita itu di-respect gitu loh Bu, maksudnya. In every circumstances gitu loh. Pak Jokowi udah jadi presiden almost 10 years ya, udah 9 tahun gitu loh. Mau 9 tahun lah ya. Wah banyak banget perubahan yang dia buat gitu loh di Indonesia ini. Tapi bisa gitu kayak beliau dengan santainya senyum aja beliau diomongin kayak gitu di forum. Dan beliau itu posisinya orang nomor satu di Indonesia. I mean come on. Kalau ngomongin seseorang, ih lo mah gak ada apa-apanya tanpa partai ini, tanpa partai ini. Kayaknya semua orang juga kayak gitu deh Bu. Soalnya ibu kan dulu juga maju dari partai ibu. Dan juga Pak SBY juga maju dari partai dia. Atau ya pokoknya presiden-presiden lain. Dan ibu Puan Maharani juga dari partainya juga kan. Jadi I think ibu dan semuanya lah ya, orang-orang di Indonesia ini yang terpelajar, bisa ngasih contoh yang baik dan tidak mempermalukan orang di forum, apalagi seorang presiden. Menurut gua video tadi benar-benar nunjukin bahwa harga diri presiden tuh, Pak Jokowi itu humble banget. Saking humble-nya digituin dia sampai gak marah. Gue udah gak ngerti lagi sama Pak Jokowi. Gue kalau gue yang jadi presiden terus kayak gue dibilang gak ada apa-apanya tanpa partai, gue gak ngerti lagi sih kayak. Kalau kita melihat ya, yang dipercaya rakyat itu siapa sih? PDI Perjuangan itu sebelum Jokowi muncul terakhir menang 1999. Menang pemilu legislatif, habis Orde Baru tumbang, tapi Ibu Mega kalah dalam pemilihan MPR. Betul gak? 2004. Maju pilpres, Ibu Mega kalah sama SBY. PDI Perjuangan kalah. 2009 kalahnya lebih telak lagi. Pilpres kalah, kalau nggak salah pileg nomor 3 itu. Habis Demokrat, Golkar, baru PDI. Betul nggak datanya gitu? Ya. Betul? Ya. Oh, dulu di Demokrat kan? Demokrat, sempat ya. Di Demokrat. Sudah. Jadi, 2014 datang Jokowi sesudah menangkan Pilgub Jakarta. Apa hasilnya? PDI Perjuangan menang, Jokowi menang. Ya. Suaranya meningkat. 2019, PDI Perjuangan menang, Jokowi menang. Kita lihat 2024. Sebentar lagi kok. Menurutmu gimana? Menurut saya Ganjar kalah. Anies kalah. Prabowo yang menang. Pak Jokowi gue udah ngono lho. Mentang-mentang.
kalau 2014 nggak ada Pak Jokowi, PDIP nggak punya kader yang bisa nyaingin Pak Prabowo. Kalau bukan karena personal brandingnya Pak Jokowi yang merakyat, mungkin orang-orang nggak akan milih PDIP. Bu, lagi serius ngobrol sama... Karena video inilah suara Ganjar turun drastis. Seorang presiden duduk di kursi kayu yang kecil, di mana kader yang lain duduk di sofa itu sebelah sana, itu ya kader lain itu duduk di sofa. Ini presiden RI, men. Pak Jokowi presiden. Duduk di kursi kayu, di selfie lagi dipamerin. Itu sangat kasihan kita melihat Pak Jokowi. Jadi simpatisan Jokowi yang dukung Ganjar beralih semua ke 02 gara-gara video ini nih. PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Ya? Oh, iya, silakan. Mohon maaf, tadi saya lagi asik nonton TikTok. Silakan duduk. Iya. Sebentar ya. Oke, gimana? Ada yang bisa dibantu? Oh, iya. Maaf, iya. Namanya siapa? Ibu? Ibu Mega Bintang. Oke, Ibu Mega Bintang. Keluhannya bisa disebutkan, Ibu? Oh, oke. Suka overconfident. Iya. Enggak masalah tapi, Bu. Ibu kan luar binasa. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Gula darah aman, Ibu? Ada diabetes? Oh, oke. Okay. Cuma 700. Oke, okay. Cuma 700. Baik. Oke. Okay. Kolesterol, trigliserid, LDL, HDL? Oh. Oke. Okay. Sekitar 600-an. Enggak ada yang dirasa tapi Ibu di badan? Oh, enggak ada. Oke, okay, baik. Sehat sekali ya. Oke, okay, asam urat? 16. Enggak ada linu-linu? Oh, enggak ada. Oke. Okay. Ajaib ya. HbA1c? Oh. 18? Sejak kapan itu, Ibu? Oh, Ibu, tapi benar-benar baik-baik aja? Oh, oke. Oke. Oke, laju endap darah. Ibu ada cek? 10.700. Enggak pegel-pegel ya? Enggak ya? Oke. Tensi tadi sama suster berapa, Sus? 600 per 300. Oh, oke. Tadi SpO2-nya dicek berapa, Sus? 24 saturasinya. Oh, oke, okay. Penurunan kesadaran berarti ini ya, ensefalopati. Bentar ya, Ibu ya. Iya, emang saya suka nyemilin obat. Ibu baring dulu, saya siapin suntikannya ya. Iya, ditunggu dulu ya. Iya, saya emang suka mendadak ada sesak, saya mau periksa diri saya dulu ya. Padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Oh, ya berkatu izin setit yang punya video ini. Kenapa ya Salma Amor melihat Viti ini jadi baper ya? Saya kok miris sih? Nggak tahu, saya baper sekali dengan ucapan ibu yang pernah menjadi pimpinan negara ini number one. Beliau pernah menjabat juga itu. Tapi kenapa beliau tega ya? Setega itu ucapan beliau ini ke Bapak Jokowi itu loh. Nggak tahu, saya ini baper sekali, sangat-sangat baper dan sangat miris sekali. Nggak tahu nih, video ini baru lewat kok sekarang gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Aku mau izin setit. Seharusnya
ibu yang kami hormati, ngasih contoh yang baik gitu, dari ucapan gitu. Kalau menurut Salma pribadi ya, saya sebagai orang awam, rakyat jelata gitu, melihat ucapan ibu itu, kenapa saya yang baper ya, kenapa saya yang miris ya. Lihat sosok Bapak Presiden, pimpinan negara ini, yang dicintai rakyat, yang dipilih rakyat, meskipun dari partai apapun gitu, itu semua kembali ke rakyat. Karena kenapa saya sebagai rakyat jelata melihat Bapak Jokowi ini, memilih beliau, jujur karena karismatik beliau yang selalu difitnah, yang selalu didolimi, yang selalu direndah-rendahkan, yang selalu dietrek-etrek gitu. Luar biasa Bapak Jokowi, begitu sabar, begitu ikhlasnya beliau. Semangat ya Bapak, selalu sehat walafiat ya Bapak, apalagi di tahun 2024 ini. Ayo Bapak, kasih semangat untuk generasi muda, saya Samsul lover seluruh Nusantara Bapak. Jujur Bapak, Sobat Salma Adurjum seluruh Nusantara banyak menyepot anak muda, seluruh Nusantara membuat Indonesia maju, Indonesia emas Bapak. Semoga sehat walafiat Bapak. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini Allah mengizinkan, mengabulkan doa seluruh rakyat Indonesia, seluruh anak muda Alin Prabowo Bapak, termasuk saya Bapak. Jujur saya sekarang berempati ke paslon 2 Bapak. Jujur saya dulu ke sebelah Bapak, saya salah satu relawan Bapak 2 periode Bapak. Sekarang jujur Salma Amor mungkin mewakili Samsul lover seluruh Nusantara, saya akan support dan saya selalu optimis untuk menjadikan Indonesia maju, Indonesia emas. Mudah-mudahan anak muda Mas Gibran Raka Bumi Raka bisa mewujudkan impian dan cita-cita Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin.